Ngopi bang Made. Oke. Bang Made, ya. Berita dalam koran ini yang viral hari ini apa aja Bang Made? Yang berita malam ini, berita viral malam ini, ada update perkembangan dari tersangka pembunuhan Nia, gadis penjual gorengan yang sudah satu minggu menjadi buron. Jejak hingga rute pelarian Indra akhirnya diketahui pihak Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar. Satuan tim dari kepolisian melakukan pengejaran ke wilayah Kayu Tanam, Padang Pariaman hingga ke kawasan hutan. Bahkan pihak kepolisian menggunakan drone untuk melacak aktivitas di dalam hutan. Dilakukan pencarian secara langsung oleh tim. Tim dari Polres Padang Pariaman dan Polda Sumbar juga sempat memeriksa beberapa gubuk tua di tengah hutan yang diduga dipakai terduga pelaku untuk bersembunyi. Tak sampai di situ saja, pihak kepolisian juga menelusuri wilayah persawahan hingga aliran sungai guna mengendus jejak Indra yang kabur selama satu minggu. Dari hasil pencarian tersebut, polisi pun berhasil menemukan beberapa barang yang diduga kuat milik pelaku pembunuhan Nia. Di antara barang-barang tersebut, polisi berhasil mendapatkan kartu identitas terduga pelaku alias KTP. Selain KTP, berikut adalah barang-barang yang diduga milik pelaku yang berhasil didapatkan pihak kepolisian, yaitu baju, sandal, tas hitam, jaket, celana korban, KTP orang tua terduga pelaku, narkotika jenis sabu, senjata konoklek alias kling, dan kantong tidur. Itu aja ya. Ya. Ini Mbak, kalau saya dengar-dengar ini pelakunya, ini tersangka ini sepertinya sudah mengcover Medan ya. Ya. Medan ini sampai-sampai dia bisa buron selama satu minggu ini. Ya. Yang jadi pertanyaan, kira-kira ini tersangka pelaku ini makan apa ya di hutan ini? Mungkin makan-makan hasil dari alam mungkin ya. Dan ini di hutan. Oh, ya. Mungkin hasil-hasil alam. Ada apa namanya, perkebunan orang di situ ya, mungkin dia ambil kan bagi kebutuhan hidup. Tapi saya salut sama tersangka ini guys, soalnya dia sudah berhasil bertahan selama satu minggu guys di dalam hutan. Itu kalau orang biasa itu dia tidak mungkin bertahan tiga hari saja jangan kan tiga hari, sehari saja untuk makan itu bagaimana di hutan itu. Sepertinya tersangka ini butuh hafal rute apa medan di lokasi itu. Kalau Bang Made nih, misalnya kalau tersangka ini sudah ditangkap ini, hukuman apa yang pantas untuk tersangka ini, Bang? Kalau menurut saya hukumannya itu terberat lah, berat sekali. Apa itu, Bang? Hukuman mati. Hukuman mati. Iya, hukuman mati. Karena dia juga sudah menghilangkan nyawa orang lain ya. Supaya yang di luar-luar sana kalau ingin melakukan kejahatan kan orang sudah lihat kan bagaimana hukuman di Indonesia. Kalau melakukan maksudnya tentang seksual sampai pembunuhan berencana itu. Jadi harapannya Made nih, dari kasus ini Made, harapannya Made, apa nih harapan Made? Semoga pelaku itu cepat ketangkap. Cepat ditangkap ya. Dan diproses lebih cepat dan dihukum lebih seberat-berat. Cepat lagi. Ya. Dihukum seberat-beratnya. Itu aja ya? Iya. Oke, Sobat Menggesa, itulah tadi berita dalam koran kita hari ini. Kita jumpa lagi berita dalam koran yang selanjutnya lagi guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu menang.